Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi bersama channelnya Hobi Rakit Sound, dengan seputar paket sound system dengan harga terjangkau. Oke dulur, alhamdulillah di depan saya sudah ada dulur ya, satu set paket ekonomis. Nah, ini adalah paket 33 juta lur ya. Ini pesanan dari Mas Bos Syafrudin yang ada di ujung Padang Bengkulu lur ya. Langsung terbang ke Sumatera lur habis ini. Nah, ini adalah paket terbaru lho ya, termasuk paket terbaru adalah paket 33. Nah, 33 setengah lho lebih tepatnya ya, paket 33 jutaan atau 33,5. Nah, apa aja yang dapatkan? Oke, mari kita review lho ya. Ini ada 4 subwoofer, boxnya THN Mic lho ya. Ini warna juga termasuk warna langka lho, ini baru pertama kali ada yang request warna kuning. Nah, warna kuning juga masuk lho ya. Nah, bisa dilihat ini. Oke, enak dipandang juga lho ya ini, warna kuning, seger katanya. Nah, ini ada 4 subwoofer isinya asli 18V400, voice coil 4 in, dapat 4 box. Nah, 4 box subwoofer lho ya, dan juga 4 box middle, 4 box line array. Nah, ini untuk isinya ada JIC tipe 1038 kalau nggak salah ya. Terus apa itu tweeternya menggunakan RCF N450. Jadi ini 10 innya 4, tweeternya 2 lho. Nah, seperti itu. Ini 10 in plus tweeter. Nah, untuk bagian belakang seperti ini penyambungannya. Sangat simpel ya, Bosku ya. Ini untuk warna oranye kita gunakan untuk middle 4 semua oranye, dan warna biru kita gunakan untuk subwoofernya semua warna biru. Nah, ini belum termasuk jagrag, Bos ya. Ini jagragnya belum termasuk atau di luar paket. Ini kita tes pakai jagrag loh, soalnya ini enggak rata nih, kalau enggak pakai jagrag nanti enggak beraturan nanti bentuknya seperti itu. Nah, ini untuk boxnya sendiri kita gunakan tekstur prismatik loh ya, sudah tahan air. Nah, seperti ini. Oke, sudah termasuk full grill loh. Nah, pakai 33,5 sudah termasuk full grill, kalau tanpa grill bisa lebih murah nanti. Ini 33,5 sudah termasuk full grill semua. Semuanya dari line array-nya 4 box, subwoofer 4 box, semua sudah full grill. Nah, ini enak nih, tinggal main aja. Terus perkabelan nih dapat 2,5 × 4. Nih. 2,5 × 4 lur ya. Ini bisa dipecah 2 sub lur ya. 2 subwoofer, 2 line array, 2 subwoofer, 2 line array, bisa. Nah, jadi sangat simpel. Mobilitasnya juga mudah lur, karena ini box single, nggak terlalu berat. Ini pun juga sudah nggak perlu track bell, sudah aman lur. Ini boxnya nggak getar-getar, ini tadi kita play dari siang, aman, nggak getar-getar boxnya, nggak geser juga dari awal. Nah, oke, sekarang kita review untuk aksesoris yang didapatkan lur. Nah, untuk aksesorisnya sendiri ini kita menggunakan Onyx 12. Nah, 12 channel full mono. Nah, ini tergantung stok yang ready lor ya, bisa Onyx, bisa Selection, bisa MDX, asal yang setingkat dan setara, dan juga fitur yang dapatkan sama lor ya. Nah, gitu itu. Ini efeknya 256, terus sudah ada grup 1, grup 2 ya, sama kayak Selection kemarin, cuma beda di body lor. Dari segi suara juga nggak beda jauh, hampir nggak ada bedanya malah, seperti itu. Nah, untuk bawahnya ini ada equalizer DBX 231 plus sub. Terus bawahnya untuk middle-nya ini kita gunakan PA350 lur. PA350 ini kelihatan trafonya ini. Ini untuk middle-an main 4 ohm ya masing-masing. Terus ini subwoofer-nya kita gunakan asli kelas GB lur. Nah, ini sudah masuk ya. PA1600, per channel-nya ini 1600 watt, 1600 watt. Seperti itu. Ini main 4 ohm juga, jadi satu box untuk dua subwoofer apa? 18V400 ya. Jadi semuanya main 4 ohm, semua main aman lur ya. Biar kedepannya juga awet. Ini sudah termasuk hardcase juga lur. Ini sudah termasuk hardcase aksesoris. Jadi tinggal main aja nanti. Tinggal satu kali angkat sudah bisa ini. Nah, seperti itu. Nah, dalam paket ini juga sudah termasuk bonus mixer. Nih. Mixer Beta 58A sudah termasuk covernya juga ya. Nih, mic-nya di dalam ini. Nah, kita buka. Wah, kalau tangan satu sulit lur. Nah, ini yang bodinya besi Bosku ya, bukan plastik. Nah, yang bagus ini. Oke. Nah, jadi seperti itu yang dapatkan. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita menuju ke cek soundnya lur.
Oke, nah karena ini tuh sound pesta lur ya, jadi kita coba pakai musik DJ ini karena kebanyakan nanti digunakan untuk pesta lur. Kita coba pakai lagu DJ Matame. Nah, Matame. Selamat datang DJ Rizky Irfan Nanda White 69 Project. Walaupun voice call-nya cuma 4 in, kalau ditaruh di box and mic asal settingannya pas tetap enak lur ya. Sudah bisa nggetarkan kaca tadi. Walaupun voice call-nya cuma 4 in. Nah. Ini kita coba lagu dangdut lur. Yes. Nah, soalnya kalau hajatan biasanya kalau nggak dangdut ya DJ lur. Thank you.
Nah, jadi kurang lebih seperti tadi lho ya suaranya dari paket ini pesanan Bapak Syafrudin yang ada di Bengkulu. Nah, ini tadi kita cek soalnya pakai listrik rumah lho ya. Ini kalau pakai listrik rumahan minimal 2000 watt lho ya, biar apa suaranya maksimal. Itu paling minim 2000 watt tanpa beban lain. Jadi 2000 tanpa kulkas, tanpa sanya atau tanpa listrik apa tanpa beban lainnya lho ya. Jadi kalau pakai genset minimal 5000 kalau untuk ini, karena kelas GB ini memakan lumayan banyak daya lho ya. Tapi tenaga dihasilkan juga setimpal ini. Jadi makan banyak daya, tenaganya juga banyak seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu kontennya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bos Syafrudin yang sudah mempercayakan sound systemnya kepada kami. Dan juga untuk kalian yang mau memesan, monggo lho ya. Nomor WA-nya masih sama, ada di sini. Nah, alapannya juga sama lho ya. Monggo kalau mau ke lokasi. Oke. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.